Tidak, lihat teman. Sebelah sini ada lagi mainan. Dan kakak menemukan satu buah pesawat terbang ya. Kakak menemukan satu buah pesawat terbang yang berwarna putih dan ada tulisan. Hai, hai, hai. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama kakak ya. Wow, lihat teman. Di bawah sana kakak melihat sesuatu yang berwarna kuning nih. Wadidaw, lihat teman. Kakak menemukan sebuah lokomotif kereta cepat. Wow, mantap sekali ya. Yang membedakan kereta cepat dengan kereta biasa adalah dari mesinnya ya. Kereta cepat ini menggunakan listrik teman. Wow, kereta cepat ini menggunakan listrik full dan mendapat penambahan kecepatan ya. Dan jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh kereta cepat ini sangat panjang dan bisa ditempuh dengan sangat cepat teman-teman. Wow, mantap, mengembulkan ya. Dan seperti biasa hari ini kakak akan berburu mainan ya. Nah, langsung saja kita cari lagi mainan yang lebih keren di sini. Wow, lihat teman-teman, sebelah sini kakak menemukan lagi mainan nih. Dan kakak menemukan satu buah mobil balap. Wow, sangat mantap dan keren ya. Berwarna biru cerah dan mantap sekali mainannya. Wadidaw, kakak sangat beruntung nih menemukan mobil balap ini ya. Wah, dan ini tampaknya sebuah mobil balap Tamiya ya. Sangat keren nih. Di sini ada striping putihnya. Wow, stripping berwarna putih dan seperti api ya. Keren sekali. Mari kita kumpulkan. Dan lanjut ya, kita cari lagi mainan yang keren selanjutnya. Wah, dan doakan kakak ya, semoga kakak mendapatkan banyak mainan keren di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini kakak menemukan lagi mainan dan kakak menemukan satu buah action figure nih. Kakak mendapatkan satu buah action figure Captain America ya. Kakak menemukan satu figur action figure Captain America yang sangat gagah sekali nih dan sedang membawa tameng ya. Wow, bisa teman-teman lihat di sini. Tamengnya ada bintangnya. Wow, keras sekali. Dan di dadanya juga ada nih. Wah, ternyata ada satu buah lampu di sini teman. Mari kita coba nyalakan ya. Dan di belakang sini ada tombolnya. Oke, langsung saja kita coba. Wow, ternyata menyala teman-teman. Keren ya. Oke, langsung saja kita kumpulkan. Dan lanjut kita cari lagi mainan yang selanjutnya. Wow, kira-kira kakak dapat mainan apa lagi sini ya. Wow, lihat teman-teman. Di bawah sini ada lagi mainan. Dan kakak menemukan satu buah mobil dump truck nih. Kakak menemukan satu buah mobil dump truck yang sangat besar sekali ya. Di sini tertulis truk. Wow, dan kalau tidak salah mobil dump truck ini adalah mobil dump truck yang sejenis mobil terek teman. Wow, mobil terek adalah mobil jenis dump truck yang biasanya digunakan di pertambangan besar seperti pertambangan pasir, pertambangan batu bara, dan masih banyak lagi pertambangan besar lainnya ya yang menggunakan mobil terek ini. Mantap. Yang membedakan mobil dump truck biasa dengan mobil terek ini adalah kapasitas angkutnya ya. Di sini bisa ribuan teman-teman. Mantap. Oke, kita kumpulkan dulu. Dan lanjut ya, kita cari lagi mainan yang selanjutnya. Wadidaw, semoga kakak dapat lagi mainan keren di sini teman-teman. Wow, lihat. Di sebelah sini ternyata ada lagi mainan teman. Dan kakak menemukan lagi satu buah action figure teman-teman. Wow, mantap sekali nih. Dan kakak menemukan satu buah action figure kura-kura ninja ya. Dan ini karakter Rafael kalau tidak salah. Wah, terlihat dari penutup matanya ini ya. Wah, sangat lucu dan keren. Oke, lanjut lagi kita kumpulkan. Dan mari teman, kita lanjut lagi ya. Buru-buru mainannya. Wah, semoga kakak dapat lagi mainan keren di sini. Wow, lihat teman-teman. Di bawah sana ada sebuah senapan. Mari kita ambil ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata kakak mendapatkan satu buah senapan yang berjenis senapan laras panjang teman. Wah, lihat nih. Detailnya sangat bagus dan sangat besar ya. Wadidaw, mari kita coba nyalakan. Wow, mantap teman-teman. Ternyata di dalam merah ya, di dalam benda merah ini terdapat percikan apinya ya. Wah, sangat bagus sekali. Dan ini adalah senapan laras panjang yang bernama M16 ya kalau tidak salah. Oke, mantap. Langsung saja kita kumpulkan. Dan mari ya teman, kita lanjut lagi berburu mainannya. Wah, mantap nih. Semoga kakak dapat lagi mainan yang lebih keren dari senapan ini. Wadidaw, lihat teman. Sebelah sini ada lagi mainan. Dan kakak menemukan satu buah pesawat terbang ya. Kakak menemukan satu buah pesawat terbang yang berwarna putih dan ada tulisannya nih, Lion Air Group. Wadidaw, ternyata pesawat terbang ini milik maskapai Lion Air ya. Dan ini adalah salah satu jenis pesawat domestik atau pesawat yang hanya bisa digunakan dalam penerbangan
lokal saja ya, seperti dalam negeri, antar pulau, dan masih banyak lagi tujuan dari digunakannya pesawat ini, teman. Mantap. Oke, langsung saja kita kumpulkan. Wow, mantap teman-teman. Ternyata kita telah mendapatkan banyak mainan ya hari ini. Mari kita hitung bersama. Kita mendapatkan berapa banyak mainan hari ini. Dan kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Kita mendapatkan 7 buah mainan yang keren hari ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia menonton video kakak. Sampai bertemu lagi di video kita yang berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman.